Vero pasti bingung. Mau nolak, apa mau nerima si Husin. Bener kan? Cing, jangan nangis ya Cing. Tony anggap diri ibu sendiri ya Cing. Iya. Cing tahu kok Wakwo sayang sama Cing. Iya, kok kemana ya Cing Ani? Nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rika, lu jawab dengan jujur. Lu tadi ngomong apa sama Vero, hah? Vero sampai sedih begitu, Rika? Jangan lagi. Ayo. Wow, diskusi. Yeah. Nah. Sini, San. Bang, abang jangan salah paham sama Ayah. Salah paham gimana nih? Gue kagak ngerti nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Husin, tolong jangan salahin Mbak Rika ya. Vero sudah tahu lah kalau Mbak Rika ini sudah ikhlas. Vero kesini karena Vero nak setuju permintaan Mbak Rika. Alhamdulillah. Makasih ya Vero. Vero setuju kalau ini sudah kesepakatan bersama ya. Tentu. Kesepakatan apa sih? Permintaan apa? Gue masih belum ngerti ini. Tadi Ayah meminang Vero buat Abah. Terus, lu minang Vero? Berarti lu setuju? Mau nikah dengan Vero? Ayah setuju bangun si nikah, Mbak. Alhamdulillah. Kenapa mau ngomong dari tadi? Ini Dasya. Aku keberatan, Bang. Ani, lu gak boleh begitu nih. Rika aja udah setuju. Itu kan Rika, bukan aku, Bang. Pokoknya aku gak setuju Abang menikah lagi dengan Vero. Ani! Jangan galak lu. Itu ibukan gue, Kak. Wow. Encang gak marah-marah, cuman teriak. Ya, yeah. Teriak. Encang. Hah? Encang? Bapak? Aduh. Aduh, gimana sih, Ani? Belum selesai juga urusan, dia main cabut aja. Bang Husin. Mbak Rika. Maaf ya. Saya nak pulang dulu. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Vero. Bang. Temuin Ani. Kinan. Siapa anak itu? Yang pasti anak yang bersama aku sekarang ini itu sangat penting buat aku, Mas. Kalau enggak ngapain dia aku ajak ke sini? Tolong jujur sama aku. Apa betul itu anak kandungku, Kinan? Entahlah. Tapi yang pasti mulai sekarang, kamu gak akan bisa lagi melihat anak kandung kamu, Mas. Ah, sakit, Tante. Tante. Kinan. Oke. Jangan sakiti anak itu. Aku mohon sama kamu, Kinan. Jangan sakiti. Oke. Kalau gitu, temuin aku sekarang. Oke, Kinan. Aku nyerah sama kamu. Aku ini udah kayak pembantu aja. Masa disuruh beresin kamar Bang Junet? Nyebelin banget. Wah, ini kan kitab Kinan.
Pasti Bang Junet udah nyuri kitab ini dari Kinan. Kitab pengendali pikiran. Nah, lebih baik aku pelajarin aja kitab ini. Biar aku bisa ngendaliin pikiran orang, dan aku bakal lebih hebat. Kenapa papa jadi kayak gitu ya? Kenapa papa lebih pentingin Tante Kinan daripada mama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Adam, gimana? Mama udah ketemu? Om Adam minta maaf ya. Om belum berhasil ketemu mama kamu. Ya Allah, mama di mana ya? Udah, kamu tenang dulu ya. Insya Allah mama kamu gak kenapa-napa. Om Adam yakin, Kinan gak mungkin berbuat nekat terhadap mama kamu. Karena dia masih butuh mama kamu untuk menekan papa kamu, Fatih. Tapi Om Adam, tadi Fatih ketemu sama Tante Kinan sama papa. Terus? Papa malah lebih milih bela Tante Kinan daripada Fatih. Enggak. Om Adam yakin, pasti ada sesuatu yang membuat papa kamu berbuat seperti itu. Tapi kamu tahu kemana mereka? Fatih nggak tahu. Fatih sekarang khawatir. Gimana kalau terjadi apa-apa sama mama? Apa mungkin mereka akan nemuin Farah ya?